Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Nabila Takia, guys, dengan judul lagu Ku Ingin Pisah. Wow, ini galau sepertinya, guys. Udah, tanpa berlama-lama, terima kasih yang udah request ini. Karena kalau request... maksudnya yang udah requestin di sosial media saya, karena kalau request di sosial media sudah pasti akan saya notice seperti video ini, guys. Kalian juga boleh ke sosial media saya, caranya pergi ke Instagram saya, langsung aja lihat di bio Instagram saya, Jeki Putirulan, ada link sosial media, guys. Yuk, langsung aja kita lihat seperti apa video kita siapkan terlebih dahulu, guys. Ya, ini dia, 1, 2, 3. Oh, ngintip. Oke, anak kecil. Nabila. Nabila suaranya easy listening gitu ya, guys ya. Enak. Oke, enak gitar-gitar akustik. Oh, oke. Okay. Jadi ceritanya tadi dia kecil dan dia pisah dengan sahabatnya, ya. Begitu ceritanya. Ini ada acting-acting juga di sini. Oke. Okay. Good. Emang jebolan Indonesian Idol tuh biasanya mereka di MV-nya tuh acting-acting supaya ya itu juga sepertinya ya ingin memperlihatkan juga bakat mereka di bidang lain selain bernyanyi. Karena akhirnya yang jebolan Idol tuh banyak yang jadi pemain film juga, guys. Ya, banyak mereka jadi pemain film. Aku 15 tahun kemudian. Oke. Okay. Nadanya easy listening, nadanya enak, liriknya juga gampang diterima, kemudian suaranya juga enak banget ya. Jadi suara, lirik, nadanya terus menyatu begitu, guys. Oke. Okay. Ya, saya sambil fokus ngelihat cerita dalam ini MV-nya juga, guys. Selain kita kupas vokal, musik segala macam, ya saya juga karena ini kan MV kan kita harus hargai juga pembuatan ini kan MV-nya ini. Jadi kita reaction juga MV-nya ya. Ini temannya waktu kecil itu kan, oke, ya. Oke, enak switch dari chest ke falsetonya. Nangis dong. Enak lagunya, astaga, enak guys. Sirkulasi notasinya tuh enak banget loh. Ntar kita lihat ini lagunya siapa yang tulis ya. Composed by Clara Riva. Oke. Okay. Writernya Ozan Rus. Oke. Okay. Sorry maaf, vokal director. Oh. Vokal directornya Barsena nggak tuh? Wow. Orang-orang yang ada di sini, wah orang-orang hebat semua sih kalau saya baca namanya, pantas aja ya menghasilkan karya yang bagus ini. Keren, keren. Yuk, lanjut. Oh, udah punya pasangan. Dia ngehaski, dia ngehaski ya. Husky itu suara-suara yang kayak setengah suara yang dikasih nafas banyak. Nah, kayak gitu. Tetapi dia sedikit pindah ke chest voice lagi, full voice begitu ya. Nah, itu teknik yang susah guys untuk memainkan itu nih. Dengar baik-baik ya. Nih. Tuh. Tuh. Kininya chest voice sudah gitu di husky lagi, pindah lagi chest voice ngehusky ini nih. Ini cowoknya udah punya pacar maksudnya. Wow,
Itu maksud saya guys, dia pindah-pindah main-mainkan itu cakep sih. Teknik itu cakep banget, saya suka tuh. 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 Lagi. Tuh. 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 Oh, oke. Kalau di Idol season 10 tuh ada Tiara tuh yang jago juga kayak gitu, guys. Ntar dulu. Mohon izin. Minum dulu, maaf guys. Yuk, lanjut. Ini ceritanya MV-nya nih sedih banget nih, cowok udah punya pacar gitu ya. Wow, ini udah mulai bridge dan dia udah mulai powerful nyanyinya. Oke. Okay. Ini apa momen dorong mobil ini juga sweet ya. Oh, ya Allah. Karena MV-nya bercerita, guys. Kayak saya, ya ampun, kok ada adegan-adegan yang sedih-sedih begini. Dan kalau lihat kita lihat apa aktingnya si Nabila ini juga aktingnya juga bagus, guys. Aktingnya bagus loh. Dia bisa jadi pemain film atau bintang sinetron juga nih. Wow. Oke. Okay. Nadanya juga mahal ini guys, nada sirkulasi notasi lagu ini mahal guys. Oh, dia lihat yang dulu forever enggak tuh. Merinding saya. Dia balik. Aduh guys, kok saya merinding sih. Ya, karena musiknya udah mulai ngeforte gitu ya. Dan ada adegan di mana dia lihat lukisan dari kecil dan ada tulisan forever begitu dan cowoknya tiba-tiba keluar nggak tahu mau ngapain nih, kita lihat aja. Nah, itu buat kayak merinding seperti di adegan film yang adegan klimaks begitu ya, didukung dengan musik yang semakin grande begitu, itu membuat merinding. Pinter banget nih yang membuat MV-nya ya. Dan pasti musiknya juga. Ini scene di dalam mobil, tiba-tiba muncul hujan, dia bernyanyi ya. Ini konsep ini bagus guys, ini cakep sih konsep ini. Yes, good. Wow, diketok gak sih? Saya suka ornamen yang dimainkannya juga terasa ringan aja gitu ya. Ornamen vokal yang dimain putar-putar nadanya tuh enak aja, ringan gitu guys. Oh ya ampun, dari kecil aja udah tahu kayak begitu ya. Itu enak banget dong. Ini. Mahal ada itu guys. Ramnya tuh. Oh, dirobek-robek. Oh. Ini cowoknya baru sadar apa gimana sih? Astaga. Jangan dong, udah punya pacar nggak boleh lah. Aku ingin bisa, wow, wah ini cakep, ini keren. Oke guys, habis ya. Ini scene yang kayak gini bagus nih guys. Ya, habis. Ini, lagunya bagus guys. Lagunya tuh enak ya, lagunya tuh menyentuh banget ya, menyentuh banget. Tema lagunya tuh dapet banget sama MV-nya, musiknya, acting-nya, suaranya itu
temanya tuh dapet semuanya itu guys. Jadi ya bagus, saya suka. Saya apa nonton MV-nya tuh kayak rasa nonton film aja, kayak nonton film gitu. Saya tadi sempat merinding serius loh. Bagian yang klimaksnya tadi itu saya sempat merinding kayak aduh ikut galau apa menonton MV ini. Karena apa? Karena suaranya juga, suara si Nabila tadi udah banyak saya kupas ya, suaranya juga menyentuh, menyayat hati juga ya. Banyak main husky-husky dan switch dari chess ke falsetto-nya juga. Oke, saya rasa itu aja guys. Terima kasih yang udah request ini. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Atau jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Daripada kalian tulis head comment, mending kalian jangan subscribe guys ya. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Nabila. Agar kalau makin banyak yang nonton Nabila di channel ini, saya pun pasti semakin semangat untuk membuat video reaction Nabila. Terima kasih. Dadah.